3 Teknik Komputer merupakan program studi yang berbasis pendidikan vokasi yang berfokus pada bidang teknik komputer, khususnya kompetensi hardware, jaringan komputer, dan pemrograman. Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, berjiwa entrepreneur, berwawasan luas, dan memiliki perspektif global, serta mampu bersaing dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi, kami mempersiapkan mahasiswa kami untuk dapat mengembangkan perangkat-perangkat cerdas. Fokus dari program studi Diploma 3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama adalah pengembangan hardware dan mikrokontroler. Kami mengembangkan teknologi yang memungkinkan piranti-piranti cerdas untuk terhubung satu sama lain menggunakan jaringan komputer berbasis Internet of Things. Proses belajar mengajar di Prodi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama sangatlah interaktif, menyenangkan, hubungan antara dosen dan mahasiswa tidaklah kaku. Program studi Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama menitik beratkan pada pembelajaran di bidang hardware seperti IoT, Big Data, Robotik, Pemrograman, dan Jaringan Komputer. Dengan didukung fasilitas ruang kelas, lab hardware, lab komputer, lab jaringan, perpustakaan, dan R&D atau Research and Development yang memadai serta kompetensi dosen yang unggul di bidangnya. Prodi Komputer selalu berupaya memberikan dukungan belajar yang terbaik kepada mahasiswanya untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, tangguh, bekerja keras, dan berkompeten di bidangnya. Prodi Komputer juga memberikan dukungan penuh untuk mengembangkan diri, mengikuti organisasi lomba, dan kegiatan-kegiatan kampus lainnya. Dengan optimisme harapan yang tinggi akan perkembangan masa depan, Prodi Diploma 3 Teknik Komputer hadir untuk menjawab tantangan dunia.